Halo car audio lovers, kembali lagi di channel YouTube Niki Motor. Saya Teddy JL. Lama kita nggak bikin konten karena libur lebaran ya. Buat teman-teman yang muslim, selamat hari raya Idul Fitri. Mohon maaf lahir batin. Nah, pasca kita liburan lebaran, kemarin waktu kita mulai beraktivitas kembali, saya kedatangan pendatang baru nih, speaker JL Audio. Buat saya ini menarik banget, karena JL Audio di Indonesia ini terkenal banget dengan subwoofernya. Sudah ngetop banget dari zaman baheula kala ya. Subwoofernya sudah banyak diminatin orang dari segi karakternya, dari segi kualitasnya ya. Sama ada amplifier juga ya. Nah, speakernya nih JL Audio agak jarang kedengaran nih gitu. Jarang banget kedengaran. Selama ini yang available hanya ada C7 ya tipenya, which is speaker itu mahal banget, pakai banget. Kalau nggak salah speaker 3-way-nya itu 75 juta ya. Nah, sekarang saya ditawarin JL Audio tipenya C1 650. Ini dibanderol di harga 2950. Jadi mainnya di segmen entry level ya. Nah, ini penasaran banget barangnya kayak apa, suaranya seperti apa. Nah, di video kali ini kita bakalan unboxing, sama kita akan tes hasil suaranya seperti apa. Kita akan ukur. Nah, satu lagi kita akan compare dengan produk yang selevel sama dia. Yuk, stay tune guys. Nah, ini dia teman-teman, JL Audio C1 650, 6,5 inch ya ukurannya, 2-way system komponen. Packagingnya, kita mulai dari packaging nih. Packagingnya menarik banget, eye-catching banget. Warna kuning ya, sesuai dengan warna speakernya. Konusnya warna kuning, eye-catching banget. Finishing packagingnya juga bagus. Oke, kita lihat satu-satu. Sisi sini ada spesifikasi, power handlingnya 50 watt, recommended amplifier 10 sampai 75 watt per channel. Jadi ini asik ya, pakai head unit juga pasti open suaranya, nggak perlu watt gede-gede, makanya cocok banget di kelas entry level ya. Efisiensi, wah ini efisiensinya tinggi banget, bisa sampai 90 dB. Sensitivity-nya ini ratednya di 93 dB. Ini sangat sensitif loh speaker ini. Jadi enteng ya speakernya ya. Frekuensi responnya juga cukup bagus, 48 Hz sampai 24 kHz. Ini high-nya bagus nih karena bisa main sampai di atas 20.000 Hz ya. Yeah. Oke, kita lihat spek woofernya. Injected molded mineral fill polypropylene cone. Nah, polypropylene cone ini biasanya gesit ya, bass-nya bagus, surround-nya rubber, 1 inch voice coil, bla bla bla, connect spider with integrated lead wires. Ferrite magnet ya. Tweeternya 0,75 inch, agak kecil di bawah 1 inch ya ukurannya. Aluminium dome, jadi metal dome dia ya, tapi ini diimbangin dengan silk dome di pinggirannya. Suspensinya pakai silk dome, jadi apa, metal dome itu cenderung harsh ya, cenderung nyaring tweeternya, tapi karena ini diimbangin sama silk suspended ininya, surroundnya, jadi agak kalem pasti jadinya, jadi nggak terlalu harsh gitu. Crossover natural roll off ya, inline second order high pass filter. Oke, jadi ini hanya crossovernya hanya buat tweeter aja ya, jadi high pass buat tweeternya aja, jadi tidak low pass untuk mid bassnya nggak ada gitu. Kalau kita bilang hanya ada ganjalan tweeter aja gitu. US customers, product warranty valid. Oke, ini warranty untuk customer Amerika. Oke, diimpor oleh PT Rajawali Perkasa Multikreasi atau kita taunya RPM ya. Jadi importir resmi JL Audio sebagai distributor resmi adalah RPM, PT Rajawali Perkasa Multikreasi. Oke, kita lihat deskripsinya di sini. C1 650, 6 inch Sirius woofer, class leading better sound. Oke. Class leading multi optimized magnet, oversized voice coil, better sound and power handling. Oke. Injection ini udah disebutin tadi, polypropylene cone, rubber surround, true edge different. Oke, high performance, high frequency performance, excellent off-axis response. Wah, ini menarik nih. Tweeternya ini dia punya respon untuk off-axisnya yang excellent.
Jadi meskipun naronya off axis, suaranya juga nggak kependem gitu. Jadi ini cocok banget ya buat teman-teman yang seneng model OEM look. Jadi tweeter ini bisa diletakkan di tempat aslinya dengan arah off axis. Jadi tidak menghadap ke pendengar, tapi kita lihat dari sisi sampingnya. Jadi kita bilangnya off axis ya. Jadi dia tidak on, tidak menghadap gitu, tapi menjauhi, hadapnya menjauhi pendengar gitu. Jadi off axis gitu. Nah, ini cukup menarik nih untuk kita tes suaranya nanti. Silk suspended diaphragm, prevent harness ya, seperti yang saya sebutkan tadi, karena metal dome itu cenderung nyaring, cenderung bikin sakit kuping, makanya dia kasih surroundnya pakai silk dome sehingga agak meredam sedikit harshnya. Kalau harsh itu kayak gitu, kayak nyelekit gitu, suara vokalnya nyelekit gitu, itu harsh ya. Pero fluid cooling and damping for enhanced reliability and smoothness. Oke, tweeter. Sekarang crossovernya, outboard second order high pass filter with tweeter protection circuitry. Nah, ini menarik karena di pasif crossovernya dia sudah dibekali dengan teknologi untuk menjaga supaya tweeternya nggak jebol gitu. Jadi cukup menarik ya, dia punya teknologi ini ya. Jadi ada lonjakan bass yang kenceng masuk ke tweeternya, dia nggak akan ngejebolin tweeter gitu. Oke, design for real world factory speaker location. Oke, moderate woofer mounting depth design easily fit in wide range of vehicles. Oke, includes adapter rings with breakaway tap for use with GM, Honda, and other vehicles. Oke, menarik nih guys. Dia bekali dengan template ya, template atau ring adaptor untuk kita masangin ke mobil-mobil seperti Honda atau Toyota atau General Motor gitu. Jadi template-nya itu bisa dipotong-potong, jadi bisa dibentuk sesuai sama misalnya Honda mesti potong bagian mana gitu, plug gitu. Jadi ini sudah support untuk konsep plug and play speaker gitu. Nah, dibekalin dengan, nanti kita lihat ya maksudnya seperti apa, bentuknya seperti apa, adaptor ringnya. Menarik untuk kita lihat nanti. Setelah kita unboxing, kita akan lihat ya. Oke, sekarang sisi sebelah sini, ini serial number. Karena kita produk bergaransi, jadi ini ada serial number-nya ya. Jadi bisa di-trace di importirnya gitu. Made in China. JL Audio tipe ini sudah produksi di China. Oke, OEM ya. Oke, sekarang sisi belakang. Sisi belakang kita lihat ini ada ukuran-ukuran speakernya, dikasih lengkap ukuran diameter, ukuran mounting depth, segala macam. Ini udah lengkap banget. Sama ya, ini adaptor ringnya nih. Adaptor ringnya cukup menarik nih untuk kita lihat nanti ya. Ini pasif crossovernya. Oke, tanpa panjang lebar kita buka speakernya. PT Raja Wali Perkasa Multikreasi atau RPM. Ini garansinya, owner's manual. Oke. Wah, finishingnya rapi ya. Ini konusnya ada tekstur seperti sarang lebah ya, atau honeycomb ya. Untuk entry level ini sangat rapi, halus bikinannya. Nah, ini ketebalan ininya agak beda nih sama speaker pada umumnya nih ya, die castingnya. Ini pengaman speakernya cukup bagus ini, sehingga pas dibaut ke body ini masih ada satu strap lagi gitu untuk die cast besinya ini, baru ke woofer, ke konusnya. Itu rapi sekali bikinannya. Kalau terminalnya sih standar ya. Spidernya juga rapi, nggak kelihatan kleweran, rapi sekali. Nggak ada spider apa kabel terminal yang kleweran di sini, nggak kelihatan, rapi. Ya, barangnya juga ada nomor serinya. Ya, single. Nih, woofer. Ini ukuran 6 inch ya, 6,5 inch ya, 6,5 inch. Rata-rata mobil cocok nih. Oh benar, tweeternya imut banget nih. Imut dan tipis banget.
tipis banget. Ini enak sekali untuk kita letakkan di posisi OIM. Posisi OIM, jadi nggak makan tempat, nggak nongol-nongol, dan sesuai promosi dari JL Audio-nya, ini di posisi off-axis pun suaranya enak. Ini on-axis, ini off-axis. Finishing looks dari depan oke, okay. Looks dari belakang ya ada sedikit kasar, tapi oke okay lah. Yang penting ininya kuat nih, nggak gampang copot terminalnya. Ya, karena ini tweeter high efficiency ya. Tuh. Crossover JL Audio di sini in dan out ya, in dan out hanya buat tweeter aja, jadi mid bassnya nggak dapat crossover. Kalau saya pribadi ketemu speaker begini, saya sarankan kita main full aktif, pasti lebih ciamik suaranya. Pasif. Ini apa nih, kita lihat yuk. Aksesoris kit box. Aksesoris kit box. Oke, ini biasanya dudukan buat tweeter ya, mounting buat tweeter ya, kalau mau di baut atau apa gitu. Oke, ini bracket tweeter. Jadi beberapa mobil OEM ini harusnya dia adaptasi dengan posisi tweeter OEM mobil, entah Honda entah Toyota gitu, ada kebetulan modelnya seperti ini bisa dipakai. Bahkan terminalnya pun udah dikasih ya guys, terminal ini buat mid bassnya ya, terminal buat mid bass sama baut-bautnya sama ripetan buat adaptornya. Ini aksesorisnya. Nah ini dia nih, ini yang terakhir, ini adalah kita buka ya, kita mau lihat dia bikin adaptornya seperti apa. Oke, ternyata begini. Jadi ini adalah disediakan bagian-bagian yang bisa dipotong jika tidak sesuai gitu. Misalnya mobil Honda, Honda cocoknya kalau nggak salah ini ya, atau ini Toyota gitu. Jadi ada bagian yang bisa dipotong ya untuk mengadaptasi dengan dudukan mid bass standar. Jadi karena udah pakai ini ya, kita nggak perlu bikin-bikin ring speaker lagi gitu, cukup pakai adaptor ini sudah kuat dan fix di tempatnya. Lubang-lubang bautnya udah disiapkan, posisinya udah enak. Buat Anda yang seneng DIY mungkin boleh coba ya speaker ini, harusnya menggampangkan pemasangan nih. Oke, nah itu dia guys, kita udah lihat isi dalam speakernya seperti apa. Sekarang stay tune, kita akan pasang di demo set kita. Kita akan tes suaranya, kita akan ukur responnya seperti apa ya. Untuk nemenin review yang ini, review tes hasil suaranya, saya temenin dengan satu set speaker yang di kelas entry level juga, harganya mirip-mirip, yang sudah sering banget kita install juga dan sering banget kita tune juga. Kita lihat yuk perbandingannya. Car Audio Lovers, kita udah pasangkan satu sebelah satu sisi ini adalah Flux Neo 260.
Satu sisi adalah JL Audio C1650. Nanti saya akan bunyikan speaker ini masing-masing, ya kan? Nah, sebelumnya saya akan ukur responnya seperti apa tanpa di EQ, tanpa di equalizer ya, tanpa di setting dua-duanya. Dan setelah saya equalizer, saya akan tampilkan hasil responnya juga. Setelah itu kita akan dengar sama-sama suaranya antara JL Audio sama Flux Neo 260. Enakan mana, plus minusnya di mana? Yuk, let's go! Nah, itu dia Car Audio Lovers. Kita sudah bikin comparison antara dua produk speaker yang ya range harganya berdekatan, sama-sama di entry level, sama-sama produk yang sudah established ya brandnya di dunia car audio kita. Nah, saya mau ngambil kesimpulan ya. Ini pendapat pribadi saya ya. Jadi pertama, kalau saya antara dua produk ini, si JL Audio ini saya rasa lebih sensitivity-nya lebih oke, lebih enteng speakernya. Jadi hasilnya suaranya lebih open. Kalau untuk Flux ini mungkin butuh power yang lebih besar ya untuk lebih optimal hasil suaranya gitu. Jadi dengan amplifier yang pas-pasan, saya lebih rekomen JL Audio gitu. Nah, kalau dari segi high frequency, JL Audio juga lebih unggul di treble ya. Treble dia lebih open, lebih terasa detailnya gitu. Cuman karena ini adalah metal dome, jadi high frekuensinya memang agak cenderung harsh ya, tapi dengan adanya kita pakai DSP misalnya, kita setting dengan baik, mungkin hasilnya akan lebih oke gitu. Nah, sedangkan si Flux Neo 260 ini treble-nya lebih kalem, lebih soft gitu, lebih empuk gitu ya. Jadi ini balik lagi ke preference masing-masing gitu. Nah, terus dari segi middle frekuensi yang saya tangkap juga JL Audio lebih menonjol ya, lebih menonjol, lebih terasa terdengar, mungkin karena sensitivity-nya juga ya. Dia sensitivity-nya lebih tinggi sehingga dengan power yang sama, tadi kita tes dengan level yang sama ya. Jadi kita nggak naikin turunin level, dengan level yang sama kita rekam antara JL sama Flux gitu. Jadi dengan volume yang sama, middle-nya lebih unggul JL ya. Tapi dari segi di segmen bass ya, di segmen bass Flux Neo lebih unggul dibanding JL Audio karena bass-nya lebih tebel, lebih deep, lebih dalam ya untuk Flux Neo ini gitu. Jadi keunggulan dan kekurangan masing-masing lumrah ya, tiap produk pasti ada plus minusnya masing-masing. Balik lagi kebutuhan Anda seperti apa, apa yang cocok dengan sistem yang Anda inginkan, Anda tentu harus memilih dengan cermat ya. Nah, apa yang kita tes hari ini akan kita simpulkan dalam
tabel ya. Jadi sekali lagi ini adalah preferensi saya. Jadi ya bebas-bebas aja. Anda silakan menilai sendiri. Mungkin dengan pakai headset Anda bisa coba banding-bandingin sendiri gitu ya. Nah, itu dia video kali ini. Stay tune terus di channel Niki Motor. Buat Anda yang belum subscribe, please subscribe. Dukung channel kami supaya kami bisa bikin video yang lebih oke lagi. See you guys, dah.